Hadis sahih di Bukhari menyebutkan, nanti hari kiamat akan keluar ya, tiang besar di tengah-tengah neraka, diikat iblis di situ, lalu iblis akan berkhutbah kepada penghuni neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Gak perlu dengar, apalagi di neraka, gitu kan? Lebih baik dengar ceramah di bumi, dibongkar semua kedok mereka dan jangan ikut-ikutan sama orang-orang ini. Iblis mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir, Allah mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'adal haq." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Salatlah, puasalah, patuhilah aku, jangan berbuat kesukutu, nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan Allah benar dengan itu. Wa wa'adtukum, saya juga ikut-ikut iming-imingin kalian. Gak usahlah, beginilah, nanti aja tobatnya, istirahat, tidur lebih enak, nanti kamu ngantuk, digodain. Fa'akhlaftukum, tapi saya nipu kalian, kata iblis. Ini Allah sudah bongkar buat kita di dunia, di ayat Al-Quran. Maka dia pun berkata, fala talumuni ma'an nabi musrikhikum wa ma'antum bi musrikhi. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Tidak bisa apa-apa. Juga dalam ada ayat juga dikatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Karena, kata iblis apa? Saya cuma memanggil kalian, da'utukum fastajabtum li, kalian yang ikutin saya, salah sendiri. Kenapa saya bisikin, itu perempuan, itu laki-laki, kenalan aja, gini, begitu, gak apa-apa zina, nanti kamu mau nikah, terus diimimkan, nanti aja sholatnya, tunda gak apa-apa, kamu puasa nanti haus, macam-macam. Saya cuma bisikin, kalian yang ikutin kan? Tidak pernah kata syaitan, kata iblis, saya menjelma paksa kamu zina, saya gak pernah paksa kamu riba, saya gak pernah paksa, saya mau bisikin, iming-imingin, takut-takutin, hanya itu saja. Tapi kalian yang menerima dari saya, gitu kan? Maka jangan salahkan diri saya, pada saat itu orang sudah menyesal, tapi terlambat. Syukurlah teman-teman sekalian bisa mendengar dari saya sekarang. Artinya kita sudah bongkar, Allah SWT sudah bongkar buat kita semua tentang siapa itu iblis, gitu kan.